cara setor tunai di ATM BRI. Pertama, masukkan kartu ATM Anda ke mesin ATM. Setelah itu, klik bahasa Indonesia. Langkah selanjutnya adalah masukkan PIN ATM Anda. Setelah itu, pilih setor tunai. Setelah kita klik setor tunai, kita tunggu beberapa saat, maka akan terbuka untuk memasukkan uang. Kebetulan di sini bisa uang 50 dan 100.000. Ini uang 100.000-an saya buat ke dalamnya. Setelah kita masukkan uangnya 100.000-an, pastikan dia tidak ada lipatan dan lurus ya, dan tidak berlipat, karena kalau ada yang terlipat atau sobek maka mesin ini akan reject. Nah, ini ada satu lembar uang 100.000 yang reject, maka kita ambil, maka akan tertutup otomatis lagi. Setelah itu nominalnya akan tertera, kita klik setor. Setelah kita tunggu klik setor, maka akan muncul seperti ini proses transaksi, kita pilih ya. Setelah itu tunggu beberapa saat, transaksi berhasil. Setelah itu kita pilih apakah kita mau melanjutkan atau tidak. Saya pilih tidak, maka setor tunai kita sudah berhasil ya. Oke, saya akan klik tidak dan kartu ATM saya keluar lagi.